Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa nafa fi ulum fi darin amin. Wa min akhlaqihim wa min akhlaqihim radhiyallahu taala anhum, dan di antara akhlak mereka para ulama tasawuf radhiyallahu taala anhum, tawaqqufuhum an kulli fi'lin aw qawlin atta ya'rifu mizanahu al kitab wa sunnati awil urfi. Tawakufuhum, tawakufnya mereka berhenti. An kulli fi'lin, daripada setiap berbuat. Enggak mau ngomong dulu, enggak mau berbuat dulu. Berhenti. Au qaulin, atau berkata. Enggak mau ngomong dulu, berhenti. Hatta ya'rifu, sampai mereka tahu. Mizanahu, akan timbangannya. Alal kitab wa sunnati awil urfi, atas kitab dan sunnah atau uruf. Kira-kira sesuai enggak sama Al-Quran? Sesuai enggak sama as-sunnah? Sesuai dengan enggak sama uruf? Kalau sesuai, dia berbuat. Kalau enggak sesuai, enggak. Ditinggalin. Enggak berbuat. Li'anna urfa min jumlati syari'ati, karena uruf itu diantara jumlah syariat. Kalau Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, khuz minal khuzil afwa wa'mur bil urfi. Ya, maafkanlah. Dan perintahkanlah dengan kebaikan. Jadi uruf itu kebaikan. Jadi kalau menurut orang banyak, nah itu insyaAllah yang baik itu. Ya. Tapi tidak mutlak, ya. Ada juga orang banyak salah, ada, ya. Fa ulima annal qauma la yakfuna fi aqwalihim wa af'alihim bi mujarradi amali nasibiha li'timali an yakuna dhalikal fi'lu aw al qawlu min jumlatil bid'ah allati la yashhadu laha kitabun wala sunnatun. Fa ulima, maka diketahui annal qauma, bahwa kaum sufi, la yakfuna, mereka enggak mencukupkan dirinya, fi aqwalihim, pada segala perkataan mereka, wa af'alim, dan perbuatan mereka, bimujarradi, dengan semata-mata amalinasi, amal manusia, biha dengannya, li'timali, karena muktamil, ada kemungkinan, ayyakuna dzalikal fi'lu, bahwa adalah demikian itu perbuatannya, awil qawlu, atau perkataannya, min jumlatil bida'i, dari sejumlah bid'ah. Allati yang la yashhadu la kitabun wala sunnatun, yang tidak bersaksi baginya oleh kitab dan juga tidak sunnah. Wa fil hadis, dalam sebuah hadis, la taqumu sa'atu hatta tasira sunnatu, hatta tasira sunnatu bid'atan. Tidaklah berdiri hari kiamat sampai sunnah menjadi bid'ah. Oh. Sunnah menjadi bid'ah. Sampai jadi sunnah menjadi bid'ah. Faiza taroktal bid'ata yakulu nasu tarokta sunnata. Maka apabila engkau tinggalkan bid'ah, maka orang-orang berkata, engkau telah tinggalkan sunnah. Jadi akan terjadi begini nanti. Di akhir zaman. Ya, engkau telah tinggalkan bid'ah. Engkau tinggalkan bid'ah, kata, apabila engkau tinggalkan bid'ah, ya, maka orang-orang mengatakan, engkau telah meninggalkan sunnah. Saking lamanya, tuh bid'ah dikerjain. Dia bilang sunnah, padahal bid'ah. Wa zalika li tawarusil furu'il bid'ah an ausuri'im, dan demikian itu karena, ya, saling mewarisi, ya, cabang-cabang masalah, ya, akan bid'ah, daripada, ya, cabang, karena mewarisi furu', ya, cabang-cabang, maksudnya ini anak-anaknya, ya, anak-anaknya, al-bid'ah, akan bid'ah, an-usulim, dari usul mereka, dari orang tua mereka, jadi turun temurun tu bid'ah berjalan. Ya, kalau kita kan dulu banyak apa, ancak gitu ya. Alhamdulillah dihapus tuh. Itu bid'ah tuh. Ya, ingat banget saya itu. Jadi ditaruh di mana?
Ada pun bambu ini. Digantung di pun bambu. Nah, itu bid'ah, Pak. Iya, kalau yang serem-serem. Kalau tahlilan bukan bid'ah, Pak. Ya, maulid bukan bid'ah, bukan sesuai dengan agama. Iya, dibilang bid'ah. Bid'ah tahlil bid'ah, berkatnya jemaah ya. Berkatnya jemaah kan. Falamma tala zamanul amali bil bid'ahi zanna an-nasu anha sunnatun mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala panjang oleh masa beramal dengan bid'ah, ya, jadi sudah lama tuh dia ngamal ya. Zanna an-nasu, maka orang-orang menyangka annaha, bahwasannya itu sunnatun adalah sunnah, mimma sannahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada apa yang telah dikerjain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking lamanya gitu ya. Kata Jawa kan kalau lagi panen panen semua tuh pokoknya dibawa ke laut. Oh iya iya. Heeh. Ini jangan dibuang gitu ya. Ya kalau ada niatannya niat kepada yang lain itu enggak boleh. Kan dia kalau ada bawa dibuang sih di laut. Iya. Makan orang kan mesti gitu. Iya. Namanya sedekah laut. Iya, sedekah laut. Itu jangan sampai salah niat. Wa minal qaumi ta'ifatun. Di antara kaum sufi ada satu kelompok, izalam yajidu li dzalikal amali dalilan. Apabila mereka belum mendapati bagi amal itu dalil, min sunnati Rasulillah, dari sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, as-sabitati yang tetap, fi kutubi syariat, di dalam kitab-kitab syariat, yatawajjahu biqulubihim ilaihi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Mereka menghadapkan hati mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi kalau ada satu amalan belum ketemu itu dalil dari sunnah Nabi dan juga dari Al-Qur'an, beliau hadapkan wajahnya, maksudnya hatinya kepada Rasul. Bener apa kagak nih? Subhanallah. Fa idza hadaru baina yaday sa'aluhu an zalika. Masyaallah. Maka apabila mereka sudah hadir di hadapan Rasul, mereka bertanya sama Rasul tentang itu. Apa hukumnya? Nah, ini wali Pak nih. Kan Imam Ghazali begitu tentang kitabnya. Dituduh Imam Ghazali kitabnya apa? Banyak yang ya maudhu, yang dhaif. Ya, dibakar tuh Imam Ghazali kitabnya. Itu yang bakar itu kegatalan. Itu ada tuh kisahnya di dalam ya, di samping kitab Ihya Ulumuddin tuh, ada, kitab yang lama. Di sampingnya ada tuh cerita di situ. Itu kegatalan orang yang bakar. Nah, setelah itu ditanyakan kepada Imam Ghazali, ya, apa yang jawab, kitab saya sudah direkomendasikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Jadi Imam Ghazali kitabnya sudah di ACC sama Rasul. Oh, mengapa dah kamu itu? Buktinya sudah di ACC sampai sekarang Imam Ghazali kitabnya masih ada. Masyaallah. Bahkan terus dicetak, diperbaharui dan diperbaharui, makin cakep kitab Imam Ghazali. Masyaallah. Luar biasa. Imam Ghazali, bahkan ada ulama mengatakan tuh Imam Ghazali kitabnya Ihya Ulumuddin itu hampir sama sama Al-Qur'an. Emang asik banget Pak itu baca kitab Imam Ghazali Ihya Ulumuddin. Kita malam Jumat baca itu tuh. Jadi pesantren. Asik banget itu baca.
wa aminu bima qala lahum illa anna misla dzalika khassun bi akabirir rijal. Dan mereka beramal dengan sesuatu yang ia katakan kepada mereka, illa kecuali anna misla dzalika, kecuali bahwa seperti demikian itu khassun, khusus, bi akabirir rijal, dengan ya orang-orang khusus. Akabir pembesar-pembesar para cendikia ya, dalam bidang tasawuf ya. Jadi itu orang-orang khusus yang begitu mah. Wallahu a'lam bishawab.